Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Basarmat. Posisi lagi manggang, lagi ngeliwet di depan Basarmat, lagi memeriahkan tahun baru Islam, satu Muharram. Yuk. Bersih itu mah, udah bersih banget. Nia ambil baskom buat ayam yang udah matang. Bos. Tahun baru. Apa bae? Kodok bae. Ayam. Ayam. Makan sini, makan. Ngeliwat. Kalau jadi bara kan enak. Ini masih nyala begini, entah kalau jadi bara enak ya bang. Memeriahkan tahun baru Islam satu Muharram, kita manggang. Teh, manggang. Itu mau diungkep, bang, enak. Ambil baskom ya, benar. Nah, yang udah matang terus sini. Iya. Yuk. Enggak usah pakai kipasin, udah ada angin. Ini customer Basarmat tuh, mantap. Memeriahkan tahun baru Islam. Wah, yuk. Nah, ono istri tercinta. Pasukan dari Cidokom pada datang. Itu abangnya Basarmat sama mpoknya Basarmat. Biar apinya anu dulu. Mati. Biar jadi bara semuanya. Jadi barah dulu, Kang. Ini matangnya anu. Pas. Pas udah tinggal geser doang, ntar gampang. Kipasin barahnya aja udah ntar hidup deh. Udah, masukin bang, nggak usah dikipasin. Nah, biarin aja gitu. Ya kemarin, geser kemarin.
Yo. Biar meriah tahun baru Islam. Mbah Samad pada kumpul saudara-saudara tercinta semuanya. Kita ngeliwat mangga memeriahkan tahun baru Islam, satu Muharram, satu Suro. Ini malam tahun ini satu Suro. Kalau di Islam satu Muharram, kalau di Jawa satu malam satu Suro. Nggak usah ngipasin, udah dikipasin sama kipas angin alami. Nggak usah ngipas bang, udah dikipasin sama alam. Kalau begini manggang begini bara bang, nggak usah, nggak ada apinya enak, matangnya sampai ke dalam-dalam rata, nggak geseng. Nggak kecut ya. Kayak model di restoran, baik kan jangan bara doang bang. Jaraknya jauh, jadi nggak geseng. Tinggal bolak-balik. Arangnya habis, arang banyak. Tinggal naruh lagi. Somai. Yang lewat sini lewat. Oh, abang kita tuh, Bang Jahar. Kemarin ditanyain, semalam gue belanja sama si Asep. Masih Asep, kan gue belanja sama dia. Gue kadang-kadang kurang suka sama dia. Kalau itu abang sama Jahar apa sih? Abang saya, Bang. Pokoknya kawin sama dia, saya bilang gitu. Par. Jadi kayaknya dagang kalau nggak habis dibawa pulang kayaknya ya. Iya ya. Dia rumahnya dekat rumah si lapaknya si Anwar ya, si Roni ya, si Surman ya, si Asep ya, rumahnya ya. Soalnya gue udah pernah ketemu, jadi dari situ. Nggak tahu, gue udah pernah ketemu pas gue lagi main rumah si Surman. Ya cuek aja di sana ngapain ya? Bang balik bang, apinya nyala bang. Ngeri geseng. Halo. Nyala dia. Pasin dah tuh. Biar mati dah tuh. Teh Neneng mana mah? Oh. Tadi mak ngupasin dia. Biarin dulu nyalain dulu. Dia mati sendiri. Lihat mah, coba. Ya pasti nyala malah ya bang ya. Gak apa-apa. Ya hujan. Hujan. Alir lagi kali bang. Bang, tutupin. Hujan. Hai, hujan.
ya. Ya yang udah enggak apa-apa. Iya. Ya gede banget. Hujan tadi diaupin ginian tuh hujan, hujan. Si Kapi kemana tuh Neneng? Si Kapi kemana? Si Kapi? Oh ya udah. Memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram. Kalau di bulan Jawa malam 1 Suro. Biasanya ada film ituan tuh Sundel Bolong. Saudara-saudara pada kumpul loh. Ada mobil 3 roda, motor 3 roda dari Cidokom, dari Kampung Waru, Iwul. Nah, ini Basarmat. Udah itu aja. Kebakar mah itu. Balikin. Yuk. Assalamualaikum, Ida Bagus Jelantik. Sehat selalu, selamat, barokah. Dimudahkan, digampangkan segala urusannya. Dilancarkan segala urusannya. Semuanya, anak istrinya, suaminya, keluarga besar, pada sehat, selamat, barokah. Enggak, di sana acara anak santunan anak yatim. Di mana? Cicinya dapat tiap tahun. Ini enggak kemari, waknya. Cici mah dapat santunan anak yatim. Anak-anak ya? Iya. Acara iya kelilis. Ambil kecap gitu mah. Enggak ini gini aja kita biasa biar agak hitam-hitam ya Bang ya. Hah? Biar agak coklat-coklat ya. Kan tak manis bener ah itu ada bumbu kecap pakai cabe. Iya. Ya Bang nyata kan diaurin. Iya, jadi enggak kelihatan putih banget. Kita kan tadi aurin sama cabe ini. Habis matang. Enggak manis-manis bener. Enggak enak. Iya enggak enak manis. Manis bener. No, udah masang bendera. Oh, 3. Yuk, mampir. Hoi. Tahun baru Islam, pas banget di bulan Agustus menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nadia, no, Mbak Salmat masang bendera, no, 3. Dari atas aja ngelihatnya. Dari atas aja bawa obor nah. Ada lagi ya? Banyak. Oh, bang. Ada obor. Banyak. Tadi baru dikit itu mah dari situ tuh kobong situ itu mah. Oh. Kobong. Pakai sendal. Tapi pakai motor ini ya? Enggak, oh muter dulu ke sono dulu. Ke sono enggak kemari. Oh, kan udah dari kemari tadi mah. Tadi udah di sini. Dari sini ke sonoin, muter. Oh, udah balik. Yang tadi belum sini lagi yang tadi. Udah balik. Kata si abang mah besok, eh. Gak ada Nadia, udah sono. Jangan nyebrang mobil. Balik Bang. Mantep kan Bang. Kemarin Bang, kakinya udah biar kena. Oh banyak no, di atas no, pasukan. Kan beli kayak gini ya, minjem mulu gak enak. Yang kuat.
Lagi udah matang orang diungkep. Iya. Dan enak lihat putih banget kalau. Kurang air ya, Ma? Kukus aja lagi, Ma. Ma, kukus semuanya. Kurang air, berarti. Kurang air. Kurang air ya, Ma? Udah, kukus aja. Diaup-aup ini ditutupin kehujanan, rintik-rintik tuh basah. Jadi ditutupin pakai untung aja ada papan terpal. Hujan. Hujan Bang, sini Bang, tengah Bang. Gerimis. Udah Bang, sono biarin Bang, saya yang ngurusin. Dikit lagi ini. Orang ini udah matang ini kan, diungkep kan tadi Bang? Hah? Diungkep. Udah matang ini ya? Diungkep. Lihat dan center. Dia balikin lagi sekali lagi. Yang pinggirnya belum tuh kakinya. Kan diungkep dulu tadi dia Bang. Mau dikebawain lagi, buka. Kakinya doang. Mau dikebawain lagi nih. Biar ke bawahan. Satu aja. Heeh. Nah. Bawa. Nah, lu. Kan nggak pakai kecap jadi kelihatan putih Bang. Iya. Bentar hujan gerimis. Siapa mau balik bagi dua ada Bang? Ayamnya Bang, bagi dua abang ayam. Mau balik. Apa? Abang siapa mau balik dia bagi dua lah. Ayam dulu ayam ambil. Minta ayam dua. Nah sini. Sini Bang, sini. Nah ya ke situ. Oh, bed. Awas panas, panas ya. Pak. Panas nggak Bang? Panas Pak. Kebawain, kebawain. Kebawain. Kebawain aja ya. Nah, ya. Awas panas Bang. Oh ini udah matang Pak ya? Ini. Nah, ini. Ya. Udah matang kan ini ayamnya? Lagi. Udah. Satu lagi. Cukup orang? Cukup. Kurang lagi. Udah. Panas banget ya? Kering Bang, enak Bang ini ayamnya. Panas banget ya? Ini kan putih karena nggak pakai kecap. Ini mah udah matang mah, karena kan putih nggak pakai kecap. Boleh sih karena kalau orang. Ya, dah. Let's go. Dan diwarisin kecap pakai anu. Ini. Ya udah cukup segini. Nah, di belah-belah. Ada tempe, ada apa? Orang gampang. Ini ya, potongannya gede-gede, tadi belah-belah ya, Bang ya. Nunggu matang dulu liwetannya.
bawahnya aja nggak apa-apa bang. Nah gitu. Mau dikipasin sama angin. Kalau kurang mah, atuh lagi nggak apa-apa mah, dikakak mah. Dikakak. Dibelek mah. Dibekakakin kayak kemarin aku. Bumbuin. Ini bumbunya udah. Cukup lah ini ya. Untung aja ada ini ya. Untung aja ada itu. Ada aup-aupan ini, kalau enggak ada usek. Di masjid baru manggang loh, Bang. Ayamnya 30 ekor. Ayam 30 ekor, ikan bawal 20 kilo, mujair 10 kilo, belum yang lain-lain, pada nyumbang. Itu sumbangan semua dia? Iya, sumbangan. Ada yang ngasih ini, ada yang itu, ya itu. Bos, manggang bos. Muhyiddin Adau. Assalamualaikum Bang Muhyiddin, sehat selalu Bang. Itu jatuh ikan dagingnya. Itu. Jatuh itu. Pahanya. Jadi sebenarnya, bibi apa bibi? Begitu. Leher ya, paha. Leher, biarin leher mah. Nyeplos. Japitnya, anu miring kali tadi. Nyeplos. Apinya mantep banget bang, barahnya gila. Bagus kayu barahnya. Mana kayu itu? Kodek-kodek mana sih tadi ini barang? Ada minyak ini.
nyala minyak ini. Jadi nyala. Nah. Hah? Balik. Ya balik. Ya. Masih, Pak. Ya. Motor rangannya. Udah. Iya. Mat kurang, banyak enggak apa-apa lebih mah. Apa kurang enggak ini? Hah? Tambah lagi. Ambil lagi nih, atuh lagi. Hah? Kecil-kecil banget. Tambah lagi nih, ambil lagi nih, Pak. Tambahin satu, Pak. Tolong. Ini, Bang, ambil satu lagi nih. Nasinya bawa enggak? Belum matang nasinya. Ya. Nih plastik ini, Pak. Ini. Ini udah nih. Ayam mah banyak, goreng lagi, manggang lagi. Gampang, areng banyak banget. Asal mau. Areng banyak, ayam banyak. Di masjid aja. Ini nyumbang satu orang ada yang 30 ekor. Terus ikan bawal 20 ekor. Belum ikan nilanya. Ikan nila hampir 10 ekor. Belum makanan. Belum ikan emasnya. Langsung aja kemarinnya dibumbuin aja. Racik. Bumbu yang tadi dicampur racik, mah. Bumbu racik, gak apa-apa. Nambahin aja. Kalau gini matang, matang rata. Kalau pakai barah gitu, Pak. Itu nggak usah ngipasin dari angin, Be. Angin alam. Ian. Si Ian, ya. Masuk. Terus, jauh terus. Nah. Bang. Nah, Bang. Mau ungkap, Bang. Dia enggak pakai kecap, yang putih ya. Mau ungkap. Kalau racik. Setia mah setia. Hah? Ditindihin, ditindihin. Tapi udah beres. Ayo ngedoa di masjid. Belum mulai itu kan? Makannya belum. Enggak. Jadi kan gue dipanggang juga, Pak. Hah? Panggang? Di sana? Nah. Manggang, ada tim kokinya. Ada timnya ya? Ada yang manggang, ada yang dipecak. Campur. Irma Susanti, assalamualaikum, Teh Irma yang baik hati, yang caem, yang cantik. Ngelewat, mau di masjid apa di basarmat?
Gerimis. Untung aja ada terpal tuh dijagain. Udah basah. Nah aja ayam masih ada seekor lagi tuh tambahin. Nah di potong-potong gitu mari kasih racik aja. Nyamuk manggang itu. Dikit-dikit. Jadi kena tangan ayam. Kan si Eken belum ketapu. Makanan terbarang sekalian rame-rame. Kecapnya. Arangnya tuh banyak tuh arang tuh. Oh, siapin arang 5 karung loh, dalam masih ada. Dalam masih banyak arang. Ntar buat anu. Itu masih ada seekor lagi kan. Ya, Wak, hati-hati ya, Wak. No, Muhidi. PR-nya tiga rodanya Baba Amit. Biar gak kehujanan, kesian Maropa. Dialangin gini kalau berangkat belanja, dagang. Gini jadinya kan Baba Amit sama Maropa tuh gak kehujanan. Gak kepanasan. Ya. Tiga rodanya. Kesian dia. Buat dagang ke Jakarta, ke Lebak Bulus, ke Karang Tengah. Dagangannya lapaknya deket rumahnya Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, Lebak Bulus 2. Sama ke Karang Tengah, lapaknya 2. Kalau Karang Tengah di belakangnya bekas rumahnya Raffi Ahmad, yang dulu kapolrinya Dai Baktiar. Deket siapa tuh? Tengku Wisnu, Sungkar ya Maya? Udah banget dia udah matang ini. Ini Pak. Ya udah taruh situ. Tadi japit. Udah ntar panas. Panas yuk. Udah begitu. Balik, Bang. Enggak apa-apa kulitnya mana. Aduh gede-gede, kalau kecil-kecil anu dia. Nah, lebarin. Udah. Di atas ya. Nih bang, ini nih. Dari japit. Udah. Japit. Arangnya kurang bang. Ini ngipasin. Nipis air. Berusaha diawarin. Jangan itu mana. Basah. Ini ngipasin. Tambahin arangnya bang. Nggak gede. Angkat gue itu dah. Ini angkat dulu. Lah ini. Arangnya tuh. Tuanin tuh. Kurang anu. Tambahin naik arangnya. Buka gue semuanya. Dari sono emang ngipasnya, biar anginnya kemari. Nah. Korek dulu. Kue kutu baru itu. Kue kutu baru. Baru ngeliat gue.
Nah itu dari situ bang, dipasinnya. Ada mateng kan enak makan rame-rame. Daunnya udah dilapin. Dijembreng ntar makan rame, so tomplok-tomplok. Ayo kan, makan-makan. Nggak habis. Nih sini-sini. Bener, sini. Ya kan? Kalau juga beli tampias bantalnya. Oh, udah mulai kan apinya kan, barahnya kan. Dari sini. Jangan hujan dulu deh. Yum. Bantalnya taruh situ aja dulu. Kalau situ dulu bantalnya, Jum. Bantuin Ani, Jum, Jum. Itu si anu, Bang itu, Egan. Tuh. Hujan dia. Gunting, Mang. Udah hujan kan. Hujan gede kan di sana kan? Bogor. No, Mbak Sarma tuh. Baru pulang belanja. Lihat tuh belanjaannya. Ini kepala seksi pembelanjaan ke pasar induk. Jum, ani jum. Sesimnya. Puting wae deh. Capek jum. Tuh gambasnya. Gambasnya tuh, turunin tuh.
Nih jom. Jom. Nah itu. Tomat tuh. Hujan. Lumayan gede dah hujan. Terus sana, terus dalam sana. Terus main sini, tomat dulu nih. Nih nih nih. Tomat. Ini nih, ini. Bon. Heeh, turunin dulu itu. Nah, terus itu, we. Kacang tuh. Terong. Hujan. Udah Bang Pajun bawa itu dulu tuh, biar itu saya ngurusin. Yang matang masukin aja dulu. Bang Pajun. Itu ayam itu dibawa dulu tuh. Apa nih itu jatuh? Jatuh. Ini bawa dulu itu, Ben. Ayo saya ngurusin Bang, saya bawa dulu. Biar pada ngumpul makan dulu. Udah biarin. Nangkong ini udah dibalik. Hah? Nangkong kah? Agak lama ini Mas, soalnya enggak diungkep. Saya bawa dulu nih, kena hujan. Apaan? Apaan? Oh iya. Tikus, buat yang gede begitu loh Bang. Ah, di pasar mat wah gini masih punya kolang kaling tuh. Iya kan, bagus kan kolang kalingnya cingklong tuh. Ready stock tersedia. Udah matang nasi? Belum. Hah? Apa orang akhirnya dikukus? Ngetis. Dibilang kurang mah, kalau ngeliwet. Beda sama nasi itu, gue dibilangin. Ya mah agak banyakan dili. Karena ada jengkol. Ya. Tomatnya mana mah? Pake tomat. Orang enak pake tomat. Ngepotongin. Ya hujan. Untung aja ada itu, one egg-an bikin. Ada itu. Ini mah agak lama, Ono, soalnya dianuin. Nginep ya besok pagi, pulang pagi. Nginep, Jum. Sekarang makan hari Rabu, liburnya ya Jumat Selasa ya. Kagak kok jadinya Rabu diundur liburnya, sekolah juga begitu. Iya karena dari Jokowi.